seseorang berkeluarga, wahai saudara Dharma Dika, tentu berbagai macam ujian. Pepatah mengatakan semakin tinggi pohon, semakin deras anginnya. Hasiban nas ayyatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftarun. Jangan dikira semakin ia itu beriman semakin dia diuji, tidak. Tapi ketika ia sabar terhadap ujian tersebut, dia akan merasakan nikmatnya. Sabar nikmatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, untuk putra-putri kami yang sedang bersanding pada siang hari ini, limpahkanlah rasa cinta dalam rumah tangga mereka, cinta yang kau jadikan pengingat rindu Rasulullah dan Khadijah Al-Kubra, cinta yang kau jadikan mata air kasih sayang antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, dan cinta yang kau jadikan penghias keluarga nabimu yang suci. Ya Allah, satukanlah putra-putri kami ini dalam cinta yang hangat dikala dekat, saling menjaga kehormatan dikala jauh, saling menghibur dikala duka, saling mengingatkan dikala bahagia, saling mendoakan dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling menyempurnakan dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, betapa bahagianya hati kami pada siang hari ini, betapa teduhnya jiwa kami dengan pernikahan ini. Namun bagaimanapun ya Rob, kami masih ingin berharap kepadamu. Sempurnakanlah kebahagiaan kami. Semoga dengan pernikahan ini kedua putra-putri kami semakin takwa kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Dharma Dika Pratama Sejawat bin Darmawan, aku nikahkan engkau dengan anak anakku Ayu Masa Putri dengan mas kawinnya 530 rupiah. Saya terima nikahnya Ayu Masa Putri binti Hasyim Rizwan dan mas kawinnya uang di barang 13.000 rupiah tunai. Selamat untuk Ananda Dika dan Ayu. Selamat untuk hidup baru buat Dika dan Ayu. Selamat ya. Selamat menempuh hidup baru Bapak dan Ayu. Happy wedding buat kita. Mudah-mudahan langgeng sampai kakek nenek.